Oke, okay, hai Sisi. Hari ini VJ Ricky Alik lagi berada di sekitaran daerah Geger Kalong Hilir. Ngapain saya ada di sini? Pastinya saya ingin mengenalkan kepada Anda tentang satu buah tempat yang sangat luar biasa banget. Tempat yang betul-betul bisa menginspirasi kehidupan Anda semua pastinya. Karena tepat tanggal 1 Desember kemarin, itu adalah hari AIDS dunia. Maka dari itu saya ingin mengajak Anda untuk tahu lebih dekat, mengerti lebih dalam, dan juga mengenal lebih jauh tentang virus HIV/AIDS, orang-orang yang hidup dengan virus tersebut, dan seperti apa mereka sehari-hari. Saya perkenalkan kepada Anda, ini dia Rumah Cemara. Orang berpikir bahwa si HIV ini penyakit kutukan, orang yang berdosa lah. Ah masa bodoh gitu, maksudnya termane memang aneh, orang mah yang ngabantu, orang mung batu juga orang. Saya menggunakan narkoba dari SD, dari kelas 6. Oke, okay, Sisi, hari ini Ricky Alik juga mau ngajakin untuk semua teman-teman di Sisi, kita mau hitung-hitungan yuk. Seberapa sering sih kita ngeluh setiap hari ataupun juga kita ngeluh setiap minggunya? Wow, banyak ya kayaknya ya. Ngeluh dalam masalah keluarga, masalah kuliah, masalah teman-teman, masalah pacaran, masalah kerjaan. Kayaknya nggak akan pernah ada habisnya gitu loh. Tapi yang namanya keluhan pasti harus diselesaikan dengan satu buah harapan. Kita mulai dengan harapan, seperti itu. Nah, ngomongin seputaran harapan, harapan juga bakal muncul dari orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang dekat sama kita, satu buah komunitas yang betul-betul bisa mendukung kita ke arah yang lebih baik. Nah, ngomong-ngomong seputaran orang-orang yang mendukung kita, yang memberikan kita harapan, itu adanya di mana sih sebetulnya? Adanya di rumah, ya kan? Orang-orang yang paling dekat sama kita, day by day, setiap hari ada di rumah. Ngomong-ngomong seputaran rumah, adalah kita ngomongin home. So, come home. Kita bakal ada kebaktian yang luar biasa 9 Desember 2011 di Sabuga, Bandung. Come home. Oke, okay, nah sekarang ini Ricky Alik sudah berada di bagian belakang dari Rumah Cemara. Kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang staff di sini ya. Dan dia ini bukan Oda pastinya. Dan beliau ini pastinya ingin membagikan sedikit juga pengalamannya untuk Anda semua yang ada di gereja. Pengen tahu juga, ini adalah seorang yang sangat menginspirasi saya juga pastinya. Kita kenalan dulu ya, boleh kenalin sama teman-teman di sisi di gereja? Nama saya Kisi, saya staff humas di Rumah Cemara. 80% dari teman-teman di sini, jumlahnya 40 orang, itu orang dengan HIV. Ya, saya termasuk yang 20-nya berarti. Termasuk yang sisanya ya. Oke. Okay. Mungkin yang ada di kepala kita sekarang ini adalah satu buah pertanyaan, yaitu kenapa mau melayani di Rumah Cemara dan melayani orang-orang yang hidup dengan AIDS? Senang sih di sini. Saya seperti bekerja di tengah-tengah keluarga. Bisa menemukan kenyamanan, bisa jadi diri sendiri, dan banyak terinspirasi juga sama cerita pengalaman teman-teman di sini gitu, dari dia pernah jatuh sekarang bangkit lagi dan nolong orang juga, bantu-bantu. Oke, jadi orang yang maksudnya dengan masalah yang luar biasa berat tapi juga bisa beraktivitas, bisa lebih maksimal lagi, produktif lagi, bahkan melebihi kita orang-orang yang normal gitu ya kadang-kadang ya. Oke, jadi pukulan juga buat gue sebenarnya. Oke, pengen tahu juga mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sisi yang sekarang ini ada di gereja.
Pesan-pesannya mungkin ketika kita dengar-dengar gitu ya, HIV ini virus yang belum ada obatnya, menakutkan gitu. Sebenarnya nggak seperti itu gitu. Informasi tentang HIV banyak sekali tersebar dan tidak bisa menyangkal bahwa stigma dan diskriminasi itu muncul karena ketidaktahuan gitu. Jadi pesannya ya mungkin teman-teman bisa coba mengakses banyak informasi gitu untuk bisa waspada untuk diri sendiri dulu aja gitu. Oke, dan juga mungkin main message dari Rumah Cemara ini adalah jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya, seperti itu ya, karena mereka adalah teman-teman kita, mereka adalah saudara-saudara kita juga yang sebetulnya masih sangat membutuhkan kita sebagai teman dan juga sebagai keluarga, seperti itu. Terima kasih Kisi. Oke, dan juga buat Anda semua yang ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam hal melayani ya, ketika bekerja melayani itu kan bawaannya senang gitu ya, nggak ada beban dan segala macam, mungkin bisa di mana aja ya, bisa di Rumah Cemara, bisa juga di tempat-tempat yang lain, tapi pastinya kita juga punya 3 ministry yang lagi membutuhkan bantuan kamu dalam bidang pelayanan juga ataupun volunteer, bisa menghubungi di Ministry Asher, Ministry Soundman, dan juga Ministry Parking. Di 3 ministry ini Anda juga bisa melayani sesama Anda, pastinya silakan boleh menghubungi front desk after the service. Oke, okay? Dan juga ada ini, laporan janji iman, check it out. Oke, di belakang saya ini sekarang ada yang namanya adalah Wall of Hope, di mana semua harapan dari orang-orang yang ada di sini bisa tertuliskan di satu buah dinding putih ini, harapan-harapannya. Satu hal yang saya dapetin ketika saya bermain di Rumah Cemara itu adalah apapun kondisi yang lagi kamu hadapin, seberat apapun masalahnya, asal kita punya kerja keras, kita terus berharap, dan kita juga nggak pernah berhenti untuk berdoa, semuanya pasti bisa terselesaikan dengan baik pastinya. Dan satu hal yang pasti, nggak akan pernah ada yang mustahil. Saya punya videonya untuk Anda. Ya, saya sebagai orang dengan HIV sangat bangga bisa mewakili negara saya di dalam kompetisi Homeless World Cup, karena ini kompetisi yang sangat spesial, terkandung makna perubahan di dalamnya adalah bagaimana kaum-kaum yang termarginalkan bisa mewakili negaranya sekali selama umur hidupnya. Sampai kapan perjuangan Anda, Jinan? Sampai tutup usia, sampai lubang 2x1 menyambut saya, itulah akhir dari perjuangan saya. Karena hidup adalah perjuangan. Oke, okay, that's all for this week. Jangan lupa, tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Desember nanti, kita ada 2 pagi jam 5:30 di Balai Arauna. Saya Vijay Riki Alik pamit, thank you for watching. Ya, yeah, be creative to reach the undreachable.